Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab yang diberkati ini, insyaAllah, nama dia Penawar Bagi Hati, yang disusun oleh seorang ulama Melayu di Mekah, nama dia Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala wa ja'ala jami'i syuyukhina. Kita sudah masuk ke daripada awal bab yang ke-10. Kalau pembahagian asal kitab, kita telah masuk dalam 10 perkara yang membinasakan. 10 perkara yang membinasakan itu iaitulah fasal yang ke-4 pada menyatakan dengki, pada menyatakan sifat dengki ataupun disebut dengan nama hasad. Dengki ataupun hasad. Hasad dengan dengki ni sama ya, adik-adik kembar ya. Hasad, dengki. Tapi orang Melayu ni kalau kata hasad saja dia tak kemah, dia tambah dengan dengki juga. Sama juga macam nikah kahwin. Nikah tu kahwin dah, tapi kena kahwin lagi. Nah, itu dia nikah kahwin. Tak. Kalau pergi Mekah naik bukit Jabal, Jabal no, Jabal tu dah bukit. Nah, itu istilah dia. Tak apa, lagi kuat bahasa tu lagi mantap orang panggil. Lagi kuat, lagi dia punya mantap. Sifat dengki adalah satu sifat yang apabila seseorang itu bercita-cita bagi menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Tulis tepi kitab definisi ataupun ta'rif dengki. Hasad, apa dia ta'rif? Ta'rif dia nya apabila seorang itu bercita-cita supaya hilangnya nikmat daripada orang lain, maka itu dia panggil hasad. Sama ada nikmat dunia, kekayaan dia, kita nak suruh perniagaan dia runtuh, dia punya pejabat apa ni, jawatan dia hilang, itu semua hasad. Hari ini sifat ini sangat berat melanda umat, dan zaman dulu zaman sekarang ni pun sama je lah. Penyakit ini tak hilang-hilang kecuali orang yang Allah Ta'ala beri rahmat pada mereka. Dan juga dalam agama, kita tengok orang ni boleh ceramah, boleh kuliah, pandai, ada ilmu, mulalah ada orang dengki, ada orang hasad. Kononnya macam-macam konon lah. Enggak? Kita tengok, baca dalam YouTube, tengok dalam apa ni, tulisan-tulisan ditularkan itu, masya Allah, tabarakallah, hancur luluh perasaan kita kadang-kadang. Kita duduk mengaji dengan seorang ustaz, beberapa tahun dah khatam kitab, kita tak dengar pula dia cakap pelik-pelik. Tiba-tiba satu hari orang masuk yang masih mesej dalam grup kita, buat tuduhan, anak murid pun goyang juga. Tak boleh nak mempertahankan bahawa setakat saya belajar dengan dia, saya tak jumpa apa benda yang pelik. Tapi orang hasad ni dia tak ada dah, hilang dah perasaan takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting dia boleh jatuhkan orang ataupun bercita-cita bagi menurunkan bala ke atasnya. Tiga cara. Kita hari ni kalau tengok orang ni dapat apa nikmat. Oh ya Allah, kalau boleh mati lah dia ni, senang. Tak. Naik kereta aksiden, terbalik kereta, masuk dalam kampung kena langgar ke, kena pijak ke gajah ke, dia nak. Nah, maka itu tanda kalau ada ini tiga sifat ini, tiga perasaan dalam hati kita, itu tanda kita ni seorang hasud, seorang yang bersifat dengan hasad. Na'udzubillah. Jadi kena hilangkan penyakit. Hukumnya, itu definisi. Hukumnya ia adalah haram dan berdosa besar. Nah, kalau boleh pelajar tulislah hukumnya, tulis kat tepi kitab tu, baru kita senang nak cari nanti. Balik rumah nak kuliah kepada anak-anak pula, biar dia boleh dengar. Kita sudah buat MOU, perjanjian di awal tahun dulu, nak masuk syurga berapa? Sekeluarga kan. Di antara cara dianya, kena ajar, didik anak-anak kita bersama, jangan belajar seorang. Ia adalah haram dan berdosa besar.
Bahkan dengki adalah satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Nas'alullah assalamah. Dengki itu salah satu daripada dosa besar daripada mufsidat al-qulub, penyakit hati. Dalam hadis ada meriwayatkan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba aw qala al-usba. Hindarilah penyakit dengki, kerana dengki itu menghancurkan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ataupun atau baginda bersabda, memakan rumput. Mana cepat? Api makan kayu dengan makan rumput? Dua-dualah. Rumput kering, kayu kering, laju belaka. Artinya sifat dengki ini sangat bahaya. Tengok nota dia di bawah. Hadis ini riwayat Abu Daud daripada Abu Hurairah. Kata Ar-Iqa dalam hadis Takhri Al-Ihya, dia kata hadis ini tidak sahih. Menurut Ibnu Majah, hadis daripada Anas sanadnya lemah, kerana itu dari sudut sanad dia. Apa makna maksud memakan? Ya'kulul hasanat, makan di sini, yang dimaksudkan di sini adalah membinasakan. Artinya hasad itu membinasakan amalan seorang itu lebih laju daripada api makan kayu kering ataupun rumput kering. Dalam bab ini terdapat hadis-hadis yang sahih yang di muallif kita bawa sekali, iaitulah hadis larangan daripada sifat ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala taqata'u wala tabaghadu wa tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu semua sesama sendiri berdengki. Jadi ayat yang hadis pertama lagi dalam bab kita ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada hasad dengki. Yang kedua, memutuskan hubungan silaturahim ataupun persaudaraan. Tak kena sikit putus, tak pergi dah ziarah menziarahi adik-beradik hilang. Wala tabaghadu, jangan marah, tak tu pasal. Wala tadabaru, jangan membelakangkan antara kamu ketika berjumpa. Tengok kawan ni yang kita tak suka dengan dia, eh pusing lain dah, tak tengok muka, pusing belakang. Wakunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kamu dalam kalangan kaum hamba Allah yang saling bersaudara. Itu asas perhubungan kita sama kita, ikhwan, bersaudara. Hadis ini direkodkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu an. Mana hadis ini sahih? Jelaslah kepada kita, kita ada sanad yang kuat. Para jemaah sekalian, tulis kat tepi hadis itu, hadis etika perhubungan sesama manusia. Hadis ini, bila kita nak berhubung dengan manusia, kita kena letak asas al-ukhuwah fillah, persaudaraan kerana Allah Azza wa Jalla. Tak kira lah kita waris ke tak waris. Ada setengah orang ni, dia suka mengaku waris. Ada juga lah kita. Oh, kalau jumpa orang besar kak, oh tu waris saya tu, pupu saya tu. Bila kita tanya orang besar tu, sepupu awak ke dia tu? Eh, saya pun tak kenal dia, tapi dia suka. Ada juga lagu tu manusia. Yang penting bagi kitanya, yang tetapnya, yang sahihnya, kita semua ni bersaudara, bersaudara, ukhuwah fillah, persaudaraan Islam. Atau besar sekali. Kemudian dalam hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dabba ilaikumul da ilaikum daul umam qablakum. Al-hasadu wal baghdha. Merayap masuk ke dalam kamu penyakit-penyakit umat yang terdahulu. Umat-umat dulu dah ada dah penyakit ni, iaitu al-hasad, berdengki, wal-baghdha, dan terlalu membenci. Benci-membenci dia panggil ni. Jadi hari ni permulaan hasad ni siapa? Di kalangan manusia, mari daripada anak Adam, dua beradik yang berkelahi sampai peringkat berlakunya pembunuhan. Hasil daripada mana? Hasad. Kerana
Yang seorang ni diterima amalan ni, yang seorang lagi tidak dikabulkan. Qabil ni habis, cerita panjang lah. Pada jemaah boleh tengok dalam nota nombor 3 tu, hadis ni saya letak yang penuh dia untuk kita nak ambil pengajaran. Nabi kata hiyal haliqatu, penyakit hasad ni, penyakit marah ni dikira sebagai alat pencukur. Ha, alat mencukur. Cukur apa? Nabi SAW kata, aku tak kata cukur janggut, cukur rambut, tapi cukur agama. Allahu Akbar. Cukur agama ni maknanya tak ada agama lagi tanya. Kalau ada penyakit ni dalam hati kita. Kemudian Nabi SAW ajar kepada kita adab-adab bagaimana nak menghilangkan penyakit yang tersebut. Adab siapa nak hilangkan penyakit yang tersebut, boleh ambil ni. Ambil, teruskan hadis. Jadi kita nak dalam bab kita ni para jemaah, iaitulah perbincangan tentang hasad. Maksud berjalan di sini, dabba ilaikum, berjalan ataupun merangkak tadi, ialah merebak ataupun berjangkit. Penyakit orang dulu merebak atau penyakit berjangkit kepada kita, iaitulah penyakit hasad dengki, penyakit suka meniru perbuatan orang-orang kafir. Suka meniru perbuatan orang kafir. Hari ini orang duk tular satu penyakit yang menimpa orang-orang di pejabat, di sekolah. Penyakit apa tu? Muslimah tak tahu. Penyakit apa? Dia panggil penyakit Panama Dance. Penyakit bahasa jenis nak menari beramai-ramai depan pejabat. Lepas dia menari, dia ingat dia comel sangat kali. Tak? Duk melompak depan orang ramai-ramai suka-suka ambil gambar, ditularkan. Kita kata ini penyakit termasuk dalam penyakit berjangkit daripada orang-orang barat yang mengajar kepada orang-orang Islam ni supaya mencabut, menghilangkan sifatul haya, sifat malu dalam diri mereka. Kita ni dalam keadaan baik selagi adanya sifat malu. Fa innal haya minal iman, kerana malu itu setengah daripada tanda malu nak buat maksiat, tanda daripada sebahagian daripada tanda orang beriman. Nah, tapi kalau malu nak bertanya kuliah ni, bukan. Kalau orang tanya awak pergi kuliah tadi, pergi. Ustaz kata faham ke tidak? Tak faham. Tanya ke tak? Malu. Ada tu. Waktu tak masuk dalam al-haya minal iman waktu tu. Waktu al-haya tak tahu apa tu. Dah tak faham, tak tanya pula. Nah, itu tidak baik. Kita kena tanya. Kalau malu nak tanya dengan mulut, tanya dengan kertas. Tulis kertas kan? Sebenarnya sikap dengki ini berpunca daripada sifat takabur, ada kalanya bermusuhan nafsu yang keji serta kedekut dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Macam-macam ada situ. Kedekut dengan nikmat Allah Ta'ala ke atas hambanya dengan tujuan yang tidak baik. Namun sifat ghibtah, tulis, tengok tukar arak dia, belah kanan tu ada tulis arak, letak baris dia. Dan tiada haram oleh ghibtah, gha, ghin, tengok lagi tak, ghibtah. Ha, tidak haram dengan sifat ghibtah. Apa dia ghibtah? Iaitulah kita bercita-cita, tulis definisi dia, iaitulah kita bercita-cita mendapat nikmat yang ada pada orang lain dan tidak berharap nikmat orang itu ditarik daripadanya. Haa, tulis ghibtah ni makna apa? Kita bercita-cita nak jadi seperti dia. Tak apa, kita tengok sahabat kita ni, kawan baik kita ni, Masya Allah, Tabarakallah, kaya. Jual apa? Macam-macam jual ada. Jual jamu lah, jual ubat. Kita pun nak jual juga, lagi ya. Tapi jangan buat fitnah pada dia pula. Ubat dia tak bagus tu, ubat saya ni baik. Macam-macam penjual hari ni. Bila kita nak satu-satu benda iklan, ada lalulah orang mari cantas. Oh, tak baik bagai dia tu ustaz. Ni keluaran saya ni telah terbukti 30 orang sudah di testimoni ke dia panggil. Testimoni tu kadang-kadang makan upah je tu. Boleh sebotol ubat ke? Tra.
Sambil-sambil try tu tulis 2 pagi. Oh, ubat ni bagus. Pasal tu lah saya bimbang hari ni, penjual-penjual ubat ni mari kat saya. Saya nak bagi hadiah ustaz. Kata saya terima hadiah. Dia nak ambil gambar, kata tak payah. Sebab gambar tu akan ditularkan seolah-olah kita ni sudah jadi duta kepada ubat dia. Kalau dia bayar sebotol RM50, boleh tahan juga. Tak. Ni boleh sebotol tu ya. Lepas tu tak dapat dah lainnya. Dia duduk jual gambar kita, saya terpindah. Baik. Jadi berbeza dengan sifat ghibtah. Ghibtah maknanya kita nak jadi macam dia. Itu makna ghibtah. Saya ada kawan kata, oh, saya dengki tengok ustaz. Kenapa? Boleh kuliah lagi, boleh menulis buku lagi, boleh tu boleh ni. Jadi dengki bukan makna nak suruh hilang itu, tapi maknanya masa yang digunakan itu boleh. 24 jam masa tu banyak benda yang boleh buat. Kita tengok seorang pendakwah ni masya Allah hebat. Jadi ghibtah, iaitu kita bercita-cita mendapat nikmat yang ada pada orang lain dan tidak berharap nikmat orang itu ditarik daripadanya. Itu definisi, tutup situ. Ditarik daripadanya. Selain itu, bagi kita, kita perlu menyukai nikmat seorang itu hilang atau ditarik kerana nikmat itu membuatkan seorang itu melakukan maksiat atau menyebabkan berlakunya perkara-perkara berunsur maksiat. Jadi ini hak ni tidak jadi masalah. Contohnya orang ni dapat jawatan. Bila dia dapat jawatan, masya Allah tabarakallah, dia salah guna jawatan dengan pecah amanahnya, dengan macam-macam dia buat, maka boleh kita berdoa, ya Allah, tukarlah orang ni kepada orang lain yang lebih baik. Sebab selagi dia ada di situ, dia akan berlaku kezaliman yang lebih banyak. Dalam hadis lain Nabi kata, tulis hadis ni, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tulis tempat nota ada kan catatan tu, unsur akhaka zaliman au mazluman, bantulah saudara kamu yang zalim atau yang kena zalim. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, orang kena zalim memang kita kena bantu kan, tapi yang zalim tu nak bantu macam mana? Yang zalim tak kena suruh, saya sokong bos, macam mana agak? Lagi kuat bos. Nabi kata kita bantu orang zalim tu dengan cara kita menyekat kezaliman dia. Nak sekat macam mana? Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau jadi dia ni baik, ataupun tukarlah jawatan lain. Contohnya dia jaga keuangan, orang pandai kerja, tapi oleh kerana duduk di tempat keuangan yang menyebabkan dia jadi lupa diri. Kita pergi tukar, pergi jaga bahagian lain yang tak ada terlibat dengan keuangan, dan mudah-mudahan jadi, mudah-mudahan dia selamat daripada terjebak dengan fitnah tadi. Dalam hal ini kita sebenarnya bukan menyukai nikmat itu hilang, tetapi dikira menyukai pekerjaan yang menyebabkan maksiat itu hilang. Kena bezalah. Tandanya adalah apabila seorang itu meninggalkan maksiat, kita tidak menyukai nikmat itu hilang daripadanya. Kita bila dia dah taubat dah, tak payahlah kita duduk suruh hilang pula dia punya penyakit tadi, apa masalah. Kita perlu mengetahui bahawa penyakit hati seperti dengki ini tiada ubatnya melainkan dicampurkan dengan ilmu dan amal. Macam mana kita nak ubati penyakit ni? Maka kita kena ada dua adunan, ilmu dan amal. Kena adun sekali. Seperti makjun. Sedap. Tuan Syekh kata-kata seperti makjun. Tahu ke tidak ni pelajar-pelajar hok baru, hok muda-muda ni makjun. Cuba tanya ni, makjun apa ni? Makjun pak tani, makjun tu tak? Kau kata ni tahu belakang makjun ni. Jadi makjun ni macam ubat. Ubat-ubat tradisional tu dia panggil makjun. Seperti makjun, ubat campuran. Dengan adanya ilmu, kita akan mengetahui dengki itu boleh memberi mudarat kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang yang didengki itu. Hak sebenarnya bila kita berdengki, yang mudaratnya siapa? Orang yang pendengki itulah mudaratnya. Orang yang didengki itu mudarat juga, tapi mudarat untuk dunia dia, untuk akhirat boleh jadi dia dapat pahala. Bahkan perbuatan itu dapat memberi manfaat kepada mereka yang didengki itu. Sebab apa? Manfaat dari sudut akhirat. Mungkin dunia dia terancam, tapi akhirat dia dapat pahala sabar. Memberi mudarat terhadap diri sendiri bermaksud sikap dengki itu membatalkan pahala amal kebajikannya sendiri, seperti yang dinyatakan dalam hadis yang pertama tadi. Hadis bahaya dengki.
bahkan sikap dengki menyebabkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla pada diri orang itu sendiri. Ini kerana dia murka pada takdir yang ditetapkan oleh Allah dan kedekut terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Ini dinamakan mudarat pada agama. Jadi para pelajar boleh tulis tepi tanda catatan. Orang dengki ini bahaya dianya, dia tidak menerima takdir Allah. Itu besar. Seolah-olah dia tidak menerima takdir Allah. Allah takdirkan orang itu dapat nikmat. Kita marah-marah kalau sakit hati pula. Itu bahaya. Kecuali tadilah, dengan sebab nikmat tadi dia buat mungkar, maksiat, maka bolehlah kita beri nasihat atau kita minta Allah Ta'ala ubahkan dia supaya tidak berterusan dia di dalam maksiat yang dilakukan itu. Kemudaratan pada dunia pula adalah orang yang berdengki itu sentiasa berada dalam duka cita yang berpanjangan kerana musuhnya itu sentiasa mendapat nikmat. Nah, ingat, orang yang dengki ni dia tak lalu makan, tak lalu nak tidur. Duk mikir, aku tak dapat. Dia dapat, itu bahaya sekali. Allahu Akbar. Semalam saya duduk dengan seorang peniaga kedai makan. Dia kata, "Ustaz, saya pun tak tahu apa masalahnya. Sebelah kedai saya ni kedai bukan Islam. Kedai saya ni di antara Melayu di tengah-tengah yang bukan Islam. Tapi kadang-kadang macam ada orang kacau dia. Orang mari tak nampak kedai. Dia duduk masuk dalam kedai dia, hilang selera makan, macam-macam nak buat." Itu dia kata, boleh jadi ada orang dengki, duduk main ilmu sihir dan sebagainya. Semua ni hasil daripada hasad yang merusak dan membinasakan. Ini kita kena ingatlah, tak usah duduk dengki. Rezeki Allah Ta'ala beri kita menumpang bahagia dengan orang-orang Islam, kita mendapat nikmat yang baik. Sesungguhnya perbuatan dengki itu memberi manfaat terhadap orang yang didengkinya. Sifat itu sedikit pun tidak akan menyebabkan kemudaratan padanya kerana nikmat itu tidak akan hilang daripadanya. Bahkan kebajikannya digandakan selepas pahala kebajikan si pendengki itu dipindahkan kepadanya. Masya Allah, tabarakallah. Ingat kita dalam hadis muflis di akhirat. Ingat tak? Bila orang buat jahat kepada kita, apa jadi? Kita akan ambil pahala dia di akhirat esok. Ingat? Tak usah dengki lah. Kalau sayang kepada pahala kita, jangan dengki dengan orang. Kalau tidak, kita bersedialah untuk sedekahkan pahala banyak yang kita buat ni nak beri kepada orang. Tuan-tuan dan puan-puan, pahala yang kita buat ni, sayang ke tak sayang? Betul sayang? Jangan beri kepada orang. Lebih-lebih lagi, tanda itu, lebih-lebih lagi orang yang kita tak suka. Pada tu saya kata, tuan-tuan, para-para jemaah sekalian, jangan beri pahala kita banyak kepada orang yang kita tak suka. Bila seorang tu kita tak suka, hari-hari kita duduk mengumpat dia aja. Orang tu gini, gini, gini. Pahala kita mengalir ke dia. Transfer. Jadi kalau kita tak suka dia, kita doa, "Ya Allah, engkau baiklah orang ni. Duk dengki dengan aku ni. Duk jahat ni, buat benda tak baik ni. Buat fitnah ke orang ni." Tapi kalau kita bercakap sama kita, Tuhan pun tak tolong kita. Duk mengumpat dia. Masalah pun tak selesai. Ya, betul-betul selesainya, pahala kita pergi kepada dia. Rugi. Bahkan kebajikannya digandakan selepas pahala kebajikan si pendengki itu dipindahkan kepadanya. Secara ringkasnya, orang yang bermusuhan itu seperti membaling batu terhadap musuhnya tetapi tidak terkena pada sasarannya. Kita baling batu, batu tu kena ke pokok, pokok tu melantun balik atas kepala kita. Sebaliknya, batu itu kembali kepada matanya hingga menyebabkan dia buta. Dia buat tuduhan kepada orang, tapi yang jadi bala ni siapa? Dia sendiri yang kena bala. Orang yang dituduh itu boleh pahala. Ingat, orang yang buat tuduhan kepada orang boleh bala, orang yang dituduh difitnah itu boleh pahala. Menarik kata-kata ni, dia panggil kata-kata motivasi. Tanda betul-betul, tulis besar-besar supaya kita tidak beri pahala kepada orang. Amalan bagi penawar sifat dengki. Kita tadi dari sudut ilmu, Tuan Syekh kita ni rahimahullah
di antara manhaj dia, dia bawa penyakit, kemudian dia bawa penawar. Kerana itulah kitab ini nama dia penawar bagi bagi hati. Abi penawar apa duk bincang bab penyakit ni? Hey, kalau pergi hospital pun doktor tak bagi ubat terus. Tak. Dia bagi apa dulu? Hah? Ambil darah, ambil macam-macam ambil dulu. Saya dengar ada cerita seorang makcik ni, dia takut dengan doktor. Pergi hospital. Hospital dia kurus, doktor dah ambil darah dia. Merepek doktor. Doktor malam macam ni habis darah saya. Hari-hari ambil darah. Ha. Nak ceritanya. Doktor kata habis apanya darah ni dia masuk pulak. Dan kecuali mengalir keluar banyak. Maknanya kita hari ni kadang-kadang bila orang sebut tentang penyakit, kita mula nak marah kepada orang tu. Betul ke tidak? Andai kata orang mari report pada kita. Eh saudara, awak punya perbuatan ni salah. Perbuatan ni salah. Kita terima kasih ke kita melenting? Eh? Cukup pinggah lalu. Memutus sangat. Oh, marah lalu. Jaranglah kalau orang tegur kita, Allah wakabat, terima kasih saudara. Jazakallahu khairah, puan. Saya terlepas pandang. Tak ngaku salah juga. Terlepas pandang. Hak salahnya siapa? Pandang salahnya. Dia tak salah. Nah, tapi sekurang-kurangnya dia menerima teguran itu. Kita kata itu insaf. Al-insaf. Insaf dia bahasa Arab kata insaf maknanya kita bersifat adil. Kita boleh menerima. Amal yang perlu dilakukan adalah seseorang itu perlu mengetahui hukum disebabkan dengki itu serta setiap perkataan dan perbuatan yang boleh menyebabkan kedengkian itu berlaku. Ha, kita ingat. Apabila seorang itu mengetahui perkara itu, maka setiap langkah, setiap tingkah lakunya perlu bertentangan dengan perkara itu bagi mengelakkan daripada terjadinya perasaan dengki terhadap orang lain. Bila ada perasaan dengki, kita kata biarlah. Rezeki Allah Ta'ala beri kepada dia. Hak aku ada rezeki aku. Baru kita tenang. Kalau tidak, Allahu Akbar, macam mana Tuhan boleh beri ke orang ni? Aku tak dapat. Oh. Antara amalan lain. Tanda itu nombor dua. Nombor yang pertama, kita mengetahui hukum disebab dengki. Yang kedua, antara amalan lain yang boleh dilakukan adalah dengan memuji terhadap orang yang didengkinya itu serta menzahirkan perasaan sukacita dan gembira dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain serta merendah diri. Contohnya ada perasaan kita nak dengki pada orang, macam mana kita nak hilangkan perasaan ni? Kita pergi puji orang tu. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, Pak Haji itu, Mak Hajah itu, Allah Ta'ala beri rezeki pada dia baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada mereka berkat. Kita puji. Biasanya kalau orang nak marah dia tak akan puji. Tak? Ah, ingat dia seorang kaya. Ah, dia mari ah tu tak ada dah. Hilang habis perasaan insaf. Jatuh terus. Hmm? Hal yang demikian boleh menyebabkan musuhnya itu bertukar menjadi kawan bagi dirinya. Sifat dengki dalam dirinya juga akan padam dan terlepaslah dia daripada dosa dan siksaan disebabkan sifat yang tercela itu. Nah, ini sangat-sangat penting ini. Penawar ini sangat penting. Apa dia? Dalil ataupun sandaran kepada amalan tersebut iaitulah firman Allah Ta'ala, idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsan. Orang buat tak baik kepada dia, kepada kita, kita pergi buat baik kepada dia. Apabila berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta menjadi salah seorang sahabat karib. Masya Allah, Tabarakallah. Eh, orang buat tak baik kepada kita. Tanda situ, kata-kata hikmah. Kita adalah menjadi seperti pokok yang berbuah. Pokok yang berbuah, orang mari bawah pokok, dia lontar dengan apa? Lontar dengan apa? Dengan batu. Pokok beri kepada dia apa? Batu juga. Buih buah.
Kita nak lagu tu. Ada juga kadang-kadang pokok bagi batu balik, Tuhan tak pandai lontar tu pula. Pergi lontar kat dahan ke? Melantur atas kepala lah jawab dia je. Jangan. Itu ibarat. Kata-kata hikmat menarik. Kalau kita jadi seperti pokok yang berbuah, orang lontar kita dengan batu, dia bagi pada kita buah. Orang mari kata macam-macam dengan kita, kita kata alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah saya semak baliklah kesalahan diri saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita. Tak. Nah, kita gosok pula atas belakang dia. Terima kasihlah kerana beri nasihat kepada saya. Sentiasalah tegur-tegurlah saya ni. Oh, hai. Nah, sambil-sambil itu pergi ajak minum air teh. Pergi makan roti canai. Agak-agak nak marah tak marah ni. Ni, Allah kata apa? Fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim. Asalnya bermusuh, sekarang ni jadi kamar rapat. Allah Ta'ala palingkan hati orang dengan sebab kebaikan yang kita buat. Yang boleh tulis bahasa Arab tu, tulis kata-kata syair, ahsin ila nas tasta'bid qulubahum. Boleh tulis ahsin ila nas tasta'bid qulubahum. Buat baik kepada orang, kita akan dapat menawan hati dia. Dalam dakwah kita, dalam gerak kerja kita ni, kena buat. Ni kita tengok orang tak tutup aurat contohnya, pergi tak jekoh dia. Mung ni bahasa perempuan jahiliah. Calon ahli neraka. Agak-agak dia pak ikut dakwah kita. Makcik ni perasan. Dia lari terus. Tapi kalau kita pergi gosok dek, makcik ni pergi kat kedai tadi, jumpa tiga helai kain, cantik kain tudung ni. Makcik nak dua je, adik pakai satu. Tok atas kepala dia pakai selalu. Dia malu-malu mata pakai juga. Mungkin belakang kita dia buka balik. Surah Fussilat ayat 34. Kamu perlu mengetahui, manusia itu mempunyai tabiat menyukai apabila kawan atau saudaranya itu mendapat nikmat, tetapi membenci apabila musuhnya itu yang mendapat nikmat. Betul tidak? Kalau orang kita suka dapat nikmat, Allah bangga kita, masya Allah, tabarakallah. Tak? Rasa tersengih suka sebab orang yang kita sayangi dapat nikmat. Membenci orang yang menganggap kawan dan saudaranya, tetapi menyukai membenci orang yang mengganggu kawan atau saudaranya, tetapi menyukai pula apabila ada orang yang mengganggu musuhnya itu. Bila orang kacau musuh kita, kita suka bagi support, sokongan. Tapi kalau orang kacau keluarga kita, marah tak marah? Marah kita. Oleh itu, sekiranya kita tidak mampu menyamakan antara saudara kita dengan musuh dalam menyukai dan membenci, kita perlu melepaskan diri daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Tanda ni. Ini tip lain pula ni. Tulis itu tip macam mana nak lepaskan dosa daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Yang pertama, jangan menzahirkan sifat dengki itu dengan lidah, anggota dan setiap pekerjaan yang dilakukan. Jangan tunjuk. Dalam istilah orang tua-tua, biar pecah di perut, jangan keluar di mulut. Biar, tak usah tulis apa, dekat Facebook ke jangan tulis. Di mana-mana di ruang atas dunia ni, biar orang tak tahu. Yang tahunya siapa? Allah je tahu dalam hati kita ada masalah dengan saudara kita. Mudah senang untuk kita bertaubat. Kerana kata di para ulama, perkataan bila dah keluar, dia tak boleh hundur balik ke belakang. Betul tak? Kita pergi maki orang tu, bahasa sudah-sudah tu kata, oh minta maaf saudara, saya silap tadi. Orang yang kena maki tu jawab, iyalah saya maaf lah. Tapi dalam hati dia, dalam perasaan dia, dalam kepala dia, ada tak ada? Maaf. Senang kau cakap dah. Tadi tak fikir dulu. Lepas cakap, ceritakan hari tu, orang dakwa dia sabar. Bila nak marah dia maki orang, maki habis dia punya bahasa, dia urut dada. Alhamdulillah saya sabar. Jawab di teman dia, kalau itulah sabar, tak ada orang marah lah atas dunia ni. Betul tak? Semua sabar belaka. Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu ketika kali pertama berlaku. Pak berlaku kita astagfirullahalazim. Itu sabar. Kalau dah maki habis dah, seluruh dunia ada orang dengar kita punya makian, cacian. Kemudian kita dakwah kita sabar, kita kata saya pun tak tahu kategori sabar jenis mana lagu tu.
Jadi tak ada jenis sabar seperti yang didakwa itu, tidak ada. Dalam hadis salasun lam taslam minha hadhihi al-ummah, al-hasadu waz-zannu wat-tiyarah. Ah, baca molek bagi bawah. Wat-tiyarah. Ala unabbiukum bil makhraj minha? Idza zananta fala tuhaqqiq, wa idza hasadta fala tabghi, wa idza tatayyarta famdi. Adeon. Tiga perkara yang tidak selamat daripadanya oleh umat ini. Umat ini tak selamat daripada tiga perkara ini. Iaitulah sifat dengki. Satu, buruk sangka, su'uzan. Yang ketiga, dan bercanding, mengambil sial daripada burung. Zaman dulu orang duk main burung, para pelajar sekalian. Sekarang ni orang tak main burung, orang main ikut handphone, ikut internet. Buat gini-gini, kepercayaan-kepercayaan. Itu bahaya tu. Baru ni masa, tahun baru Cina baru ni, itulah dalam video, ada anak-anak orang Melayu pergi main campak kayu tu. Itu tilik nasib kepercayaan itu. Jangan main. Nak ikut kepercayaan orang lain, jangan. Kepercayaan-kepercayaan, kebudayaan, kalau dia melibatkan benda agama pula, maka dia berdosa. Kita sekarang ni tak, orang dulu dia main burung ni macam ni, dia lepas burung, tengok ke kanan ke kiri dia terbang. Tapi sekarang ni orang tak main lepas burung, dia main headphone, handphone dia. Dia lepas tak soalan gini, apa akan jadi aku masa depan, macam-macam keluar. Tak, dia ni jadi orang bersuara, jadi percaya pula tu, letak di Facebook. Kadang-kadang ada kupiah atas kepala pun main juga ni. Aha, kalau kata orang tak reti langsung boleh tahan. Ni nampak pergi masjid juga tapi duk main benda-benda lagu tu. Nah, jangan main. Ramalah masa depan. Sahabat bertanya, tidakkah mahu aku khabarkan kepada kamu tempat keluar daripadanya? Bagaimana nak keluar daripada terjebak dengan tiga penyakit ini? Sahabat bertanya, khabarkan kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkata, apabila kamu mempunyai sangkaan jahat terhadap sesuatu, maka janganlah kamu tahqiqkan, yakni janganlah kamu melakukan perkara yang dituntut dalam sangkaan jahat kamu itu. Bahkan kamu perlu berhenti daripada memutuskannya tentang perkara yang kamu sangka itu. Nah, dengar ni. Dia kata apa? Iza zananta fala tuhaqqiq. Bila kita sangka buruk pada orang, jangan cuba nak siasat, nak bedah, nak bongkar. Tak payah. Kita ni kalau cari kesalahan orang, jumpa tak jumpa? Ada jumpa, ada tak jumpa? Saya rasa dia ni tak baik ni. Kita pun siasat. Sebab itulah Allah SWT sebut dalam Quran, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. La tajassasu wala yaghtab. Mu jangan duduk tajassus. Tajassus duduk bagi mengorek kesalahan-kesalahan orang. Sebab bila kita korek, kita akan ada sangkaan buruk, di situ akan mari yaghtab, dia akan mengumpat. Nah, itu susunan Al-Quran. Jadi bila kita sangka buruk pada orang, jangan ikut, jangan pergi cari nak suruh jadi buruk sungguh. Tak, tak payah. Kita cuba cari macam mana nak tutup dia. Yang kedua, apabila kamu berasa dengki terhadap seorang, maka janganlah kamu melampauinya. Iaitu jikalau terdapat dalam hati kamu sesuatu yang boleh menyebabkan dengki, maka janganlah kamu melakukannya. Ada perasaan tak baik daripada orang, kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita cuba hakiskan. Jangan kata, oh, tidak, tak tidur malam dah, stres dah, aku akan bongkar. Oh, mula tu. Yang ketiga, dan apabila kamu bercanding, maka kamu perlu melaluinya mengikut tujuan asalmu. Maksud dia, iaitu jangan kamu kembali seperti amalan orang-orang jahiliah. Bila kita tengok dia dalam masyarakat Melayu ni, bukan burung, ular, biawak, burung apa ni, hantu. Burung hantu kau panggil. Arab kata bumah, mata bulat. Kita ni bila nak keluar rumah,
ular lalu. Ai, tak boleh begini. Sial. Ataupun lalu dia biawak melintas. Astagfirullah. Tak boleh gini. Pusing balik kereta. Maka orang itu telah mengambil sialan dengan binatang. Dalam hadis kata, wa idza tatayyarta famdi. Kalau mari benda ni pun kata astagfirullah, Allah bismillah tawakkalna ala Allah, teruskan. Itu jangan ikut. Mana kalau kita balik kena. Ah, ini jadi. Hadis ini ditakhrijkan, dikeluarkan jalur sanad dia oleh Al-Hafiz Abdul Rahman bin Umar Al-Asbahani daripada Imam Al-Hasanul Basri. Hadis ini daripada Hasan Basri terus angkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinamakan hadis mursal. Hadis apa dia hadis? Hadis mursal dia panggil ni. Apa dia hadis mursal? Iaitu tabi'in, siapa dia tabi'in? Hasan Basri. Meriwayatkan hadis ini tanpa menyebut perantaraan daripada golongan sahabat. Eh, kita belajar ilmu hadis sikit dah. Menarik ilmu hadis ni. Kita ni cerita mesti ada sambung. Tabi'in dia tak boleh dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui sahabat. Sahabat kepada Nabi. Tapi apabila tabi'in kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna ada sanad yang putus tengah-tengah. Itu dia panggil hadis mursal. Jemaah ulama bincang tentang mursal, Sa'id bin Musayyib dan lain-lain. Yang pentingnya hadis ini, para ulama mengatakan dhaif. Sebab apa? Sebab dia tidak bersambung. Tapi ada lagi lah hadis-hadis yang sahihnya tentang at-tiyarah itu dalam badan debat at-tiyarah. Yang penting bagi kitanya, para jemaah sekalian, yang kita nak nasihat di sini, kalau kita bersangka buruk, jangan cuba nak membongkar. Kita kata biarlah saudara kita tu orang baik-baik. Kalau ada dia terbuat benda tak baik pun mungkin tersalah, terlupa. Itu sepatut. Kalau kita peradi mari perasaan hasad dengki dalam hati, kita kata astagfirullah. Aku ni nak memang nak hilangkan pahala sungguh. Duk dengki dengan orang. Boleh tak boleh? Kalau berhenti setakat tu habis. Tak tahannya dia berjalan. Akhir sekali hilang habis pahala kita beri pada orang. Baik. Cara yang kedua, tadi kita tulis tahap yang pertama, jangan menzahirkan sifat dengki kepada orang. Cara yang kedua, membenci diri kita sendiri daripada menyukai hilangnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada sekalian hambanya. Kita kata astagfirullah, kenapalah nafsu aku ni jahat, suka nak hilangkan nikmat orang, sedangkan kita tak beri nikmat kepada orang. Nikmat Allah Ta'ala beri pada dia, kita nak suruh hilangkan. Apa penyakit aku ni? Kita marah kepada siapa? Nafsu kita. Apabila perasaan benci itu menyertai kita kerana urusan agama yang menyebabkan kita berasa suka dengan hilangnya nikmat seorang itu, maka malah menjadikannya tabiat kebiasaan, nescaya kita akan terhindar daripada dosa itu. Jadi kita tengoklah, kalau orang itu dengan kerana agama tadi, sebab kita dengki, sebab dia buat benda tak baik, jadi kita benci benda tu. Jangan benci kepada peribadi dia tu. Kita tidak diwajibkan mengubah semua tabiat itu, kerana kita tidak akan mampu mengubah kebiasaan pada setiap perbuatan. Dan perlu diingati tabiat itu sebenarnya tidak terjadi melainkan mereka yang terputus pemerhatiannya terhadap makhluk. Nah, jadi kalau kita tak memikir tak betul, maka dia marilah tabiat yang jahat itu. Bahkan dia yakin bahawa orang yang mendapat nikmat itu sebenarnya tidak terlepas daripada risiko sama ada menjadi isi neraka ataupun syurga. Kita serah ke Tuhan lah. Oleh itu, jikalau terdapat isi neraka, maka nikmat itu sebenarnya tidak memberi manfaat kepadanya. Sekiranya dia dapat menjadi isi syurga, maka tiada bandingan antara nikmat itu dengan nikmat syurga. Kita duduk dua ya. Orang ni boleh nikmat, kita kata dia ni antara dua. Kalau nikmat itu dia dapat nikmat yang tidak halal, maka dia akan masuk neraka. Itu pun terpulang kepada Allah Azza wa Jalla, tahta masyiatillah. Kalau dia dapat nikmat syurga esok, atas dunia ni kecil sangat nak banding dengan syurga. Tak boleh nak banding, tidak ada perbandingan dua tu.
bahkan semua makhluk yang dilihatnya itu adalah hamba Allah dan Allah adalah itu adalah kekasihnya, maka apabila seorang itu mengasihi yang lain kerana yang lain itu juga adalah hamba kepada kekasihnya, kepada Allah, rasa kasih itu adalah kesan yang nyata daripada nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Jadi alhamdulillah kalau kita boleh bincang begini, kita boleh letak semua benda di atas nikmat Allah Azza wa Jalla, maka para jemaah sekalian, kita akan tenang, kita tidak akan rasa apa? Rasa resah, rasa nak hilangkan nikmat yang ada pada orang lain, sebab kita tahu semua orang itu bertanggungjawab di hadapan Allah dan nikmat yang diberi itu adalah merupakan ujian Allah Ta'ala kepada dia. So untuk Allah Ta'ala nak tengok siapa di kalangan hamba-hambanya yang benar-benar syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan secara ringkas, iaitulah di dalam bab hasad ataupun dengki. Kesimpulan yang boleh kita buat pada jemaah sekalian, hasad ataupun dengki adalah satu sifat yang sangat buruk, yang berpunca daripada hasad itu akan melahirkan beberapa lagi penyakit-penyakit hati yang membuatkan kita akan binasa dengan sebabnya. Jadi alhamdulillah Tuan Syekh kita rahimahullah telah berikan kepada kita garis panduan sebagai penawar bagaimana nak menyelesaikan masalah yang besar ini, iaitulah kita banyak kembali kepada belajar ilmu qada dan qadar. Ilmu qada dan qadar. Sebab apa? Kalau kita tahu semua betul benda dengan takdir Allah Azza wa Jalla, kita pun tak adalah nak sakit hati kepada orang. Allah Ta'ala beri pada dia kesenangan, Allah pada beri pada dia pangkat kedudukan, Allah beri kepada dia itu ini, aku redha dan aku terima. Alhamdulillah. Kecuali satu je, Tuan Syekh kita kata tadi, kecuali sekiranya orang yang dapat nikmat itu buat benda yang tidak baik, menyalahgunakan kuasa contohnya, maka kita bercita-cita untuk dia hilang daripada nikmat itu bukan dinamakan hasad, bahkan di antara ingkar mungkar. Ingkar mungkar dengan cara-cara yang baik. Jangan pula kita bila kita tak suka dengan orang, kita panggil orang suruh pergi buat kacau bila, buat apa-apa benda lah. Yang terbaik sekali, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla pada saat waktu-waktu mustajab doa, minta Allah SWT tukarkan orang yang tak baik ini kepada yang lebih baik, kepada orang yang tak baik, kepada orang yang soleh, yang boleh menyelesaikan masalah umat dan juga boleh memberi manfaat kepada masyarakat, insyaAllah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan hati kita daripada sifat yang buruk, yang keji ini.